pasti lah, masa gak pengen nikah lagi. Ya rasanya sih masih belum terima ya, kayak mimpi aja gitu kan. Apalagi kemarin sempat lihat foto-foto dia masih kecil, sekarang udah 20 tahun. Apa ya, ya masih kayak mimpi aja ya. Yang pasti kado yang selalu seumur hidup sampai mungkin saya nanti gak bisa nafas lagi, kasih sayang ayah sama Salma, itu kadonya yang gak akan pernah habis. Terus kalau surprise-nya udah tadi di rumah, aku sama istri berdua nungguin tadi dia bangun tidur, nungguin dia mati, terus ya biasalah ngasih kado. Siapa? Ya, 20 tahunnya Alma tuh sebenarnya luar biasa. Maksudnya ceritanya tuh banyak banget. Kayak roller coaster gitu. Mungkin kalau dibandingin 20 tahun saya dulu, 20 tahun saya dulu flat aja gitu. Waktu ketemu dia dulu. Tapi ya, pokoknya semoga semakin dewasa, semakin jadi pribadi dan wanita yang sebenarnya itu. Kemarin udah datang sih. Enggak ada yang datang. Apa ya, kalau pengen sih tapi enggak buru-buru lah. Udah diikutin aja jalurnya, maunya gimana, kapan ketemunya gitu. Tapi aku sih enggak nyari juga. Tapi udah ada belum? Udah ada belum. Sudah nyariin mungkin. Ayah nyariin atau gimana? Kalau nyariin aku kabur lagi. Ancamannya berat. Cari sendiri aja. Tapi udah ada yang cari sendiri mau gimana? Udah ada belum? Udah ada. Udah ada. Maksudnya ya deket sama orang ada, tapi enggak. Bilang. Enggak ini. Ini mungkin mereka siapa orangnya lihat enggak? Enggak bakalan lihat. Enggak bakal lihat. Kriterianya orangnya enggak punya TV. Jangan. Kriterianya seperti apa mungkin? Enggak punya kriteria lah. Enggak punya kriteria, yang penting sayang sama. Enggak sih, penting harus dewasa ya, karena gimana ya, karena kadang tuh karena yang tadi bilang 20 tahunnya aku udah bukan 20 tahunnya anak pada umumnya, jadi pemikirannya juga udah beda kan, yang udah gak nyambung lagi sama yang umur seumuran tuh udah gak nyambung lagi. Jadi what I expected is someone yang memang dewasa. Iya, not everything like you sih, tapi like you, tapi ada sedikitnya jangan gitu. That part, this part beda. Yang ini iya, yang ini no. Bingung siapa yang bilang saya gak akur sama dia? Enggak lah. Mana ada ayah sama orang apa sama anak sendiri gak akur. Yang ada mungkin miskomunikasi. Ya, tapi kalau akur, ya semua wajar, normal lah. Maksudnya orang tua sama anak, anak sama orang tua. Saya juga pernah seusia Salma. Dulu kadang dibilangin mama apa papa tuh perasaannya cerewet banget sih gitu. Padahal itu mungkin saja yang terbaik ya buat kita, cara orang tua untuk memprotek, menjaga anaknya gitu kan. Oh enggak, sakit ini aja apa namanya, jangan telat makan, jarang makan gitu sih. Jadi jadi kambuh ya. Atau karena diet atau stres? Enggak diet sih, kebanyakan makan pedes kayaknya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.